Polsek Medan Satria, Polres Metro Bekasi Kota, merilis kasus spesialis yang sudah beberapa kali beraksi melakukan pencurian di minimarket wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolsek Medan Satria, Kompol Agus, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Wijonarko, dan Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kapolres, setelah kepolisian mendapat laporan dari masyarakat, pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 dari total 4 orang pelaku. Ada mata rantai nggak ini? Ya, ini hasil koordinasi ada, dan lebih juga kita akan berkoordinasi. Karena dari 4 orang tersebut, 2 orang sudah kita amankan, ya, ternyata 2 orang lainnya sudah ditindaklanjuti oleh polisi. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai, kosmetik, dan puluhan bungkus rokok berbagai jenis yang akan dijual ke penada di wilayah Cakung, Jakarta. Dari kedua tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti yaitu linggis, gunting besar untuk memotong rantai, dan kunci letter T. Atas perbuatan tersebut, 2 orang tersebut menjalani proses penyidikan dan kita kenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.